panjenengan semuanya setiap hari. Nah, setiap hari itu pasti beda-beda dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin bagi Anda semuanya yang ingin bergabung dengan kita, bisa langsung menghubungi ke marketingnya TIA TV. Saya pengen jadi bintang tamunya dong di Sidang Mental. Iya, silakan. Ember, nah kita akan tanya-tanya lagi tentang atau masalah-masalah bagi Anda semuanya yang pengen menikah, tapi tidak punya tempat. Tempatnya yang paling enak itu di mana? Ya inilah di Paragon. Nah, yuk moga silakan bagi panjenengan semuanya tadi sudah menjelaskan ya. Sekarang Mbak Dani apa Mbak Mas? Mas Roy ini yang ingin menyampaikan bahwa ada beberapa paket yang sudah tersedia. Terus mungkin harapan-harapan panjenengan itu seperti apa untuk klien-kliennya itu? Oke, baik. Ini mumpung sekarang harganya masih sangat terjangkau ya. Tadi kita punya 3 paket yang dapat disesuaikan dari JT Mati sama Diamond. Jadi tinggal pilih aja, sok mana yang ini ya yang sesuai sama kantongnya. Terus apabila nih seandainya saya pengen nikahnya itu tahun depan, nah seperti itu. Tahun depan, tapi kalau booking sekarang nih masih kita kasih harga yang tadi dibilang sama. Oh, masih tetap sama harga yang lama begitu ya. Belum ada kenaikan. Oh, begitu. Nah, cuma tinggal pesan aja atau mungkin ada sesuatu syaratnya? Tetap ya, tetap kita berlakukan DP ya. Oh, begitu ya. Mbak, saya juga mau nanya, Mbak, ini mau nikah juga? Mbok Rondo yang mau nikah, saya sudah nikah. Realistis kan? Realistis toh. Mbok Rondo rencana tahun depan mau menikah. Boleh. Kebetulan di tengah jalan, itu calonnya meninggal, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya omonganmu ya. Maksudnya jangan dong. Maksudnya putus, ternyata ada konflik. Nah itu gimana, Mbak? Mau enggak mau kan harus di cancel, Mbak. Kamu tuh. Kamu tuh ya, pertanyaannya ya. Ini pertanyaan apa? Kamu tuh cerita sih. Seumpamanya. Oh iya, ya kenapa bisa saja terjadi. Pulang, ya. Ya, ya. Itu bagaimana, okay. Mbak? Jadi cancel aja. Ya, ya. Jadi untuk cancellation kita harus lihat dulu ya case by case. Kalau tiba-tiba meninggal itu masuk ke force major ya, Mas Roy ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa. Tapi sayangnya umpamanya kok ke gue gitu loh. Terus kalau misalnya cancel tapi bukan cancel tapi hanya pending aja mungkin bulannya misalnya atau dari tahunnya. Bulan. Mungkin kalau mungkin bisa ganti dengan perempuan yang lain. Di perempuan. Ya Allah. Iya. Bisa dengan pasangan yang lain gitu ya atau mungkin tanggalnya diganti gitu. Oke. Okay. Pasti enggak apa-apa asalkan kita dikonfirmasi aja. Baik, oh, oke deh. Ya, yang penting itu lunak ya, lunak begitu ya. Lebih baiknya itu dikonsultasikan dulu ya. Karena keterbatasan venue juga kan, takutnya yang lain udah booking juga. Iya, ya, kan? Ya, Mas Roy. Nah, sekarang Mas Roy ya. Sekarang ini kan semuanya sudah tahu ya bagaimana itu sebenarnya. Ada juga yang belum tahu. Mungkin bisa menghubungi kemana atau kemana begitu. Yang pengen booking. Iya, karena ini pengen konsultasi juga. Saya pengen nikah seperti apa, ketemu dengan siapa. Oke, kalau yang butuh informasi lebih lanjut mengenai paket pernikahan di Solo Paragon, silakan hubungi kami di 0271-7655-888. Atau nomor handphone saya, okay. 0812-10-46-476, nggak apa-apa nomor kantor. Ya, gak apa-apa, abis ini saya SMS ya, mau gak nikah sama gue gitu ya. Oke, baik, ada tambahan-tambahan, mungkin tambahan-tambahan sebelum acara kita usaikan. Boleh, jadi siapa aja yang udah pengen nikah dan masih bingung nih masih tempatnya di mana, ayo buruan telepon ke kita aja karena gak usah ribet. Gak usah ribet, gak usah bingung-bingung, kita udah siap. Oke, ya. Abis ini saya usir ya kalian berdua ya. Maafkan saya karena kamu udah ditelepon sama bos kamu. Ada meeting halal bihalal ya. Wah, bener banget. Bukan ya, baru ditelepon sama manajermu kono ya. Oke, baik, terima kasih ya sudah memberikan pencerahan informasi kepada seluruh warga masyarakat Kota Solo dan sekitarnya yang ingin menikah atau ingin mempunyai pernikahan yang sangat luar biasa, mempunyai momen yang sangat luar biasa. Dawes, langsung aja ke Paragon. Oke, ya. Terima kasih Mbak Dani sudah hadir di sini. Mas Roy juga makasih, Mas Londo juga makasih sekali ya. Aku sudah tamu. Oh iya, wes. Oke. Baik, kita harus undur diri. Mohon maaf kiranya ada kekurangan kekhilafan dari kita berdua di sini. Kita hanya memberikan informasi. Ada banyak guyonan yang kurang berkenan. Mohon maaf kiranya ya. Akhirnya saya Mbak Rondo Wabin Laura. Dan saya ada Jonas Rondo Berseri. Undur diri jangan sampai kelalaian setiap hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Satu minggu free. Jalur rawa Rondo Kolesi Bes. Bides Mere. Lama. Lagi wotonan. Orang nunggu bader putih keo. Kenapa?
Panyu Panyu Setan.